Euro 2024, Bellingham lagi, Jude Bellingham menjadi juru selamat Inggris di Euro 2024. Gol Bellingham ke gawang Slovakia menginspirasi komebat Inggris untuk lolos ke perempat final. The Three Lions susah payah mengalahkan Slovakia di babak 16 besar pada Minggu. Bertanding di AF Schalke Arena, Slovakia membuka skor melalui gol Ivan Skrans di medio babak pertama. Keunggulan Slovakia bertahan sampai akhir injury time, hanya sekitar setengah menit sebelum waktu normal pertandingan habis Bellingham membuyarkan kemenangan Slovakia di depan mata. Tendangan salto Bellingham melahirkan gol penyama Inggris sekaligus melanjutkan permainan ke perpanjangan waktu. Inggris melanjutkan momentumnya untuk berbalik unggul. Harry Kane mencetak gol kedua Tiga Singa di menit pertama extra time sekaligus memastikan kemenangan 2-1 atas Slovakia. Bagi Jude Bellingham ini adalah gol keduanya dari 4 penampilan di Euro 2024. Sebelumnya Bellingham merobek gawang Serbia untuk memenangkan Inggris 1-0 di babak grup. Anda hanya berjarak dari 30 detik dari eliminasi, rasanya Anda sudah mengecewakan negara Anda. Dan satu tendangan bola dan segalanya terasa hebat. Ini adalah perasaan yang tidak ingin kurasakan. Tapi ketika perasaannya datang rasanya hebat, sambung bintang muda Real Madrid itu, bermain untuk Inggris itu hebat tapi juga ada tekanan yang besar. Berada di atas lapangan dan mencetak gol bagiku itu sebuah kelegaan, ini adalah momen yang sangat membahagiakan. Bellingham menambahkan di UEFA, usai mendepak Slovakia timnas Inggris akan menghadapi Swiss dalam perebutan satu tempat di semifinal Piala Eropa 2024 tanggal 6 Juli. Jude Bellingham dan kawan-kawan akan mencoba kembali melangkah jauh setelah kandas di final 2020. Legenda Barcelona bicara kunci kesuksesan Real Madrid. Legenda Barcelona dan Spanyol Cesc Fabregas bicara mengenai kunci kesuksesan Real Madrid menjuarai Liga Champions UEFA untuk ke-15 kalinya. Perjuangan tim meraih gelar sangat mengesankan dalam berbagai hal, terutama mengingat bagaimana mereka menyingkirkan juara di Bayern Munich dan Manchester City dalam prosesnya. Setelah memenangkan gelar sebanyak 6 kali sejak tahun 2014, tim Merengues tidak diragukan lagi dianggap sebagai raja kompetisi dan telah membuktikan diri sebagai tim yang harus dikalahkan. Rasa percaya diri saat ini terlihat dari ketenangan para pemain di lapangan. Berbicara kepada AS dalam sebuah wawancara baru-baru ini, legenda Barcelona dan Spanyol Cesc Fabregas mengomentari sejumlah topik termasuk poin tentang Real Madrid dan kesuksesan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Legenda Spanyol itu pertama kali ditanyai apakah dia akan menerima kesempatan melatih Real Madrid mengingat afiliasinya dengan Barcelona, dan dia tidak menutup pintunya. Saya mendengarkan dan menganalisis tawaran sebagai pemain dan saya akan melakukannya sebagai pelatih. Anda tidak pernah tahu ke arah mana kehidupan akan membawa Anda. Untuk menghormati saya selalu mendengarkan dan menganalisis. Fabregas kemudian berkomentar tentang apa yang membedakan Los Blancos di Eropa dan bagaimana mereka menaklukkan lapangan dengan keyakinan besar. Saya baru-baru ini mengomentari ketenangan dan cara tim serta fans mengelola emosi mereka di Bernabeu, katanya. Para penggemar sudah terbiasa mengetahui bagaimana penderitaan di saat-saat kritis karena mereka memahami bahwa suatu saat sesuatu yang istimewa bisa terjadi. Tapi itu bukan satu-satunya yang membuat mereka menang, jauh dari itu, tambahnya. Real Madrid sudah temukan pengganti Toni Kroos. Juara Eropa dan Spanyol, Real Madrid dilaporkan telah menyiapkan pengganti yang tepat untuk mantan pemain andalan mereka Toni Kroos yang akan segera mengakhiri kariernya. Meskipun masih tampil di level tertinggi pada usia 34 tahun, Toni Kroos akan pensiun setelah turnamen Euro 2024 yang diikuti oleh Jerman berakhir, yang berarti ia telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Los Blancos. Kroos tetap menjadi andalan di lini tengah Carlo Ancelotti musim lalu, di mana ia menyumbangkan 1 gol dan 10 asis dari 48 pertandingan dalam perjalanannya meraih treble La Liga, Liga Champions dan Supercopa de España. Pemain berusia 34 tahun ini mengakhiri musim dengan medali juara Liga Champions ke-6 di lehernya,
dan dia telah menjadi starter untuk Jerman di kandang mereka di Euro sejauh ini, termasuk kemenangan 2-0 di babak 16 besar atas Denmark pada hari Sabtu. Ancelotti telah membiarkan pintu terbuka bagi Kroos untuk mengubah keputusannya, namun sejauh ini tidak ada yang menunjukkan bahwa mantan pemain Bayern Munich tersebut akan mengenakan seragam putih yang terkenal itu lagi. Bahkan dengan Kroos yang sedang menuju pintu keluar, Ancelotti masih memiliki Federico Valverde, Dani Ceballos, Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga dan Luka Modric yang dapat digunakannya, yang terakhir akan bertahan untuk satu musim lagi. Selain itu, terlepas dari klaim bahwa Manchester City dapat mencoba melakukan pembajakan di menit-menit akhir, Madrid difavoritkan untuk merekrut pemain River Plate Franco Mastantuono meskipun ia tidak akan tiba sebelum musim panas 2025. Namun Sport mengklaim bahwa Real Madrid berniat untuk memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan pengganti Kroos musim panas ini dan mata mereka tertuju pada pemain Nice Heffren Thuram. Anak dari mantan bek Prancis Lilian Thuram dan saudara dari striker Inter Milan Marcus Thuram, pemain berusia 23 tahun ini telah menarik perhatian sejumlah nama besar di seluruh Eropa selama waktunya di Allianz Riviera. Thuram telah menyumbangkan 9 gol dan 12 assist dari 167 pertandingan untuk Nice, tetapi ia hanya terikat kontrak selama 12 bulan lagi dan kemungkinan besar harus dijual musim panas ini jika Les Aiglons tidak ingin membiarkannya pergi secara gratis.